Kalau tadi ikan gurame overpopulasinya ini berlebihan, justru yang ini punah, yaitu burung derek di Afrika Selatan. Iya, Aris, tapi ini berkat keberadaan mama burung, populasi burung derek di kawasan konservasi KwaZulu Natal ini semakin bertambah. Ya, dan kita lihat aja langsung, ini dia informasinya. Ya. Anak-anak burung derek ini terlihat nyaman berada di dekat mama burung. Mereka mengikuti berbagai gerakan mama burung dengan penuh perhatian. Anak-anak burung derek ini lahir di pusat konservasi hewan di KwaZulu Natal, Afrika Selatan. Burung derek termasuk dalam daftar teratas hewan yang hampir punah karena kehilangan habitat asli dan perburuan hewan dan telur oleh Sindikat Perdagangan Hewan Internasional. Hewan berkaki panjang ini bisa hidup di Mozambik, Swaziland, dan beberapa lokasi di Afrika Selatan. Tapi sejak tahun 90-an, hanya 200-an ekor burung derek yang tersisa di Afrika Selatan. Berkat kerja keras Pusat Konservasi Hewan di KwaZulu Natal, November tahun lalu jumlah burung besar ini bertambah lebih dari 50%, yaitu 311 ekor. Para relawan mengumpulkan telur-telur yang ditinggalkan sang induk, lantas menetaskan telur tersebut dengan cara inkubasi. Beberapa relawan bertugas menjadi mama burung untuk memastikan anak-anak burung derek ini merasa nyaman. It's like when you are in the dorm, you are with three chicks, and the three chicks are there for, it's like they feel comfortable when you are around, you are close to them. So they can be free to forage, and they can be free to swim. Like now it's too hot, they can bath at any time, and they feel comfortable that mommy is around. Para penjaga burung derek juga mengajari cara mencari makan dan berbagai keahlian lain yang dibutuhkan burung derek untuk bertahan hidup. Trik mama burung ini sudah dilakukan sejak 30 tahun lalu di Pusat Konservasi KwaZulu Natal. Kostum burung diperlukan untuk menjaga keliaran burung dan sikap waspada terhadap manusia. Di Afrika, burung derek menjadi salah satu burung yang terancam paling punah dengan perkiraan populasi total 7.700 ekor. Iya.